Wah, event Aspiran hadir lagi di sana. Prize poolnya ada skin Layla, Miss Hikari, dan Fanny Breath of Kibo. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan skin elite hingga skin epic limited loh. Wah, keren banget kan? Nah, kalau buat kalian yang mau top up, langsung aja top up di Toko Udawan, yaitu One Store ID. Klik aja link yang ada di deskripsi. Di sini kalian bisa top up Diamond Mobile Legends, FF PUBG, dan lain sebagainya. So, tunggu apa lagi? Top up sekarang. Halo Nusona Udawan Kasadonyo, apa kabar kalian? Sehat-sehat saja kan? Rancak bana. So, sana jadi hari ini kita bakalan main Beatrix yang di nerf ya. Jadi Udawan penasaran sih gimana Beatrix yang udah di nerf ini, karena kebetulan kan Wanwan di sini di ban ya kan. Jadi Udawan bakalan main Beatrix aja. Kalian juga pasti penasaran kan gimana sih damage Beatrix sekarang yang udah di nerf, apalagi Udawan. Katanya Beatrix sekarang udah nggak enak, damage-nya itu berkurang ya. Jadi di sini kita bakal langsung aja gas main Beatrix. Di sini udah selesai mode draft and pick, dan kita bakalan melawan siapa nih di gold lane? Saber kah? Gak ada MM ya mereka. Kelas banget sih. Oke sana, jadi kita udah masuk ke dalam matchnya. Di sini Udawan beli sepatu dulu, mentan sepatu. Abis itu kita bakalan beli defense steel, karena di sini kita lawan Saber kan. Takutnya sekali diangkat kita langsung turun. Jadi kita wajib beli item defense ini untuk awal-awal. Nah di sini Udawan udah baca sih nerfnya. Jadi yang di nerf itu semuanya ya, mulai dari ultinya, damage-nya gitu kan. Dan setelah Udawan pertimbangkan, jadi mode yang bagus untuk kita pakai sekarang sih menurut Udawan mode ini ya, mode putih sama mode hijau yang sniper. Yaitu kalau yang putih ini namanya di biru, ini biru. Sedangkan yang warna hijau atau sniper itu adalah runner ya. Jadi Udawan suka mode itu sih sebenarnya. Sementara yang shotgun Wesker itu udah di nerf parah. Ya walaupun yang warna merah atau banner itu udah di buff ya, tapi tetap Udawan kayak kurang aja sih makanya itu. Itu tuh cocoknya kalau kita lagi kalah sih, kalah landing gitu kan. Jadi itu cocok banget buat nge-clear minion, karena jaraknya itu jauh dan areanya itu besar banget kan. Tapi untuk mode sekarang setelah di nerf, Udawan lebih suka pakai yang mode ini biru sih. Jadi ini walaupun apa damage-nya itu sakit sekarang, karena damage basic attack-nya itu di buff sama Muntun ya kan. Jadi bagus banget sih untuk war atau untuk lawan satu per satu gitu kan. Dan walaupun sniper di nerf juga, tapi Udawan tetap suka sih, karena sniper tuh mode jarak jauh gitu kan, dan mode lock yang sekarang itu tuh Udawan suka sih. Kalau dulu Udawan suka mode shotgun kan, karena damage shotgun itu sakit banget untuk nyiduk-nyiduk itu kan. Tapi kalau sekarang udah nggak, kayak mana ya, Udawan rasa udah nggak bagus lagi, udah nggak sakit gitu. Abis itu jarak area damage shotgun itu juga di nerf kan, jadi kurang suka Udawan sekarang. Mending kita pakai mode sniper aja sama mode ini biru kan. Keren sih sekarang. Oke, ini sepatu kita udah jadi. Selanjutnya kita beli beli Breath of Heptasis. Bagus buat nambah defense sama damage juga. Ini ngide banget gak sih pakai saber di gold gitu kan. Mana nih sabernya? Ngilang dia. Ya kita ke ulti ke minion aja nggak apa-apa, lumayan buat nyicil. Karena kalau sekarang kita cancel pun ulti kita sekarang tuh ada cooldownnya kan. Biasanya kalau setahu Udawan tuh nggak ada cooldownnya. Jadi walaupun di cancel tetap ada gitu. Jadi kita harus pinter-pinter sih manfaatin ulti kita sekarang, nggak bisa sembarang pakai lagi. Kita ulti aja nggak sih? Aduh, malah dia dong yang dapat. Penemuanku bertujuan untuk membantu umat manusia. Mampus kau. Aduh, bentar. Mampus kau, Dek. Untung kita balik mentan defense kan, jadi sekali ulti itu kita masih bisa bertahan. Oke, kita cicil-cicil. Mode shotgun bagus juga sih untuk nge-push sebenarnya, tapi Udawan males sih ganti-ganti mode itu. Mau ke mid, tapi kayaknya di mid nggak terlalu butuh bantuan deh. Jadi kita fokus ke lane kita dulu aja. Sabernya mana sih? Ah, itu dia. Oke, kita cicil minion aja pakai ulti, nggak apa-apa.
Duar, kena tuh. Udah gak sakit lagi ya. Biasa dulu kalau udah kayak gitu tuh. Mantap, kelas. Biasanya udah sakit banget. Aduh, tolong woy. Hampir aja kita mati. Aduh, mati lagi kita nih. Tolong, tolong, tolong. Tolong. Mati juga. Slow banget loh skill 2-nya si Johnson nih. Mana kita nggak ada flicker lagi, skill 2 cooldown. Sabar dulu aja. Aman sini. Oke, kita udah hidup lagi sana. Kita kembali ke atas. Selanjutnya kita beli apa? DHS aja. Karena di sini kita lawannya Johnson kan. Lumayan tebal. Duar, kena lagi nggak tuh? Basic attack-nya masih sakit sih ini untuk mode shotgun nih. Cuma damage ultinya aja sih yang agak kurang dikit sekarang. Kita clear minion dulu sana ya. Fokus ke minion dulu. Jika hanya dengan kata-kata bisa mematahkanmu, jangan meleset dong. Mana nih sabernya? Ah itu. Majin Bran. Duar, aduh nggak kena. Sabar-sabar, nggak ada minion. Kita clear minion aja. Sabar. Ini sabernya mengulti nih pasti nih. Kan? Udah tahu tuh dari teknik dia berjalan tuh kan. Udah tahu Dawan. Kecil minionnya, minion pula base-nya, turret-nya. Nah, dia sengaja jalan ke samping gitu kan. Nanti tiba-tiba ketahuan kok Saber. Nggak ada rasa, just okay, santuy. Aduh, kocak banget nih Saber, woy. Saber siapa nih? Oke, kita recall dulu. Ditambah dong darah kita nggak jadi recall. Oke, bentar kita push turret-nya. Jadi deng kita recall aja dah. Takut tiba-tiba ada Johnson kan. Isi darah dulu. Turtle. Sabar, ini amonnya lo sini pasti nih. Gas. Nice. Mantap, cicil. Gas. Mantap. Kita ke atas lagi sana, kita clear minion dulu. Menurut kalian gimana nih sana, one pula, Beatrix yang di nerf nih. Kalian lebih suka mode apa sekarang, mode shotgun, sniper, habis itu nih biru atau Bennett? Coba komen di bawah sana ya. Kalau Dawan lebih suka mode sniper sama mode nih biru sih. Ya walaupun mode Bennett di buff kan, tapi tetap ini sih yang bagus menurut Dawan. Yang kayak cocok aja gitu. Kalau kalian lebih suka mode apa? Coba komen di bawah ya. Mau tahu kalian lebih suka mode yang merah kan, yang Bennett? Kan setiap player pasti beda-beda kan. Soalnya apalagi ini Beatrix ada 4 senjata. Jadi nggak mungkin setiap player itu sama kan. Pasti beda-beda. Aku lebih suka senjata ini. Kalau aku lebih suka senjata ini udah one gitu kan. Coba komen di bawah ya sana ya. Pancing. Nah tuh kepancing juga kan. Aduh tapi mati dong. Anjas rame, tolong. Hop. Tolong, Karina. Majuin Karina. Udah tolong, woi. Aduh, mati lah kita. Untung darah kita diisi, anjas. Mati juga kita, kena amon. Oke, sana, di sini kita dive lagi. Udah mati dua, di sini udah one ya. Santuy aja, santuy.
Sabar woi, sabar. Nah, gas, gas, gas. Op. Mantap, S lane. Lord, lord, lord. Bentar, bentar, bentar. Ini sabernya. Kena. Sakit loh, sumpah sakit loh. Gas, gas. Ini nih, nah. Double kill. Ih, kenapa kucuri lordnya? Triple kill. Bisa-bisa loh lordnya kecuri. Hop, santuy. Selanjutnya kita beli Malefic Roar. Itu Johnsonnya cicil woy, gemes. Oke, mundur rame dulu. Mundur-mundur. Oke, ulti. Aduh, Johnson nih. Woy, tolong woy, kangkat anjay. Tolong. Wih, untung. Aduh. Jadi untung, malah ada yang buntung dong, mati kita. Oke, sana. Di sini kita hidup lagi. Kita ke atas dulu ya. Ini di atas nggak ada yang clear kan. Memang tugas kita sih. Jadi kita ke atas dulu. Sumpah, ini war terus nih. Mantap, killing spree. Aduh, telat kita. Dancur duluan. Sabar woi, sabar, jangan ngeluar dulu. Nana. Nah, kelas Heslin. Ini nih. Mantap. Double kill. Itu. Untung mati ya. Mana nih? Ayo hancurkan atas. Oke, mantap jiwa. Kita tinggal jadiin BOD aja sih. Au. Nggak ada rasa saber. Oke, ulti. Aduh. Nah, mantap. Double kill. Double kill pula. Double kill kan. Kok lama kali sih notifnya? Legendary. Triple kill. Maniac. Ohohoi. Maniac anjas. Ini nih Beatrix di nerf nih. Masih sakit loh. Kenapa udah nggak ada yang mau pakai Beatrix ya? Oke sana, jadi ini dia gameplay Udawan pakai Beatrix yang di nerf. Gimana menurut kalian, apakah Beatrix ini masih hero haram atau enggak? Coba komen di bawah. Dan Udawan udah nggak sabar untuk ketemu kalian lagi di next video dengan konten-konten yang lebih menarik lagi pastinya. So sana, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan Udawan udah nggak sabar untuk ketemu kalian lagi di next video. Bye-bye.